Hari ini yang jadi berbeza pasal apa? Sebab macam-macam konsep kefahaman yang sebenar tentang Tuhan. Tapi bagaimana sebenar pandangan ini dalam kitab suci masing-masing? Di Malaysia yang terbesar kedua agama Kristian. Dan kita tahu, orang-orang Kristian hari ini beriman berpandukan kepada empat Injil. Injil Mark, Injil John, Injil Matthew dan Injil Luke. Dalam Injil Mark fasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hukum yang terutama adalah, dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhan kita dan Dia bersifat Maha Esa. Jelas. Buka Injil Mark fasal 12 ayat 29. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hukum yang terutama adalah, dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhan kita dan Dia bersifat Maha Esa. Bukan satu ayat ni, banyak lagi bertaburan dalam Bible-Bible yang lain, tetapi kenapa ayat ni diabaikan, dinafikan dan dikesampingkan oleh penganut-penganut dia sendiri? Jelas Allah itu Esa, jelas Allah itu Tunggal, kenapa perlu datang konsep Trinity digabung dengan Ruhul Kudus dan Isa itu dinisbahkan sebagai anak Tuhan? Bukankah ini ekstremis? Bukankah ini pelampauan yang telah dilakukan oleh ulama-ulama mereka terhadap agama suci? Tapi hakikatnya kita mengatakan demikian, Allah Tuhan yang bersifat Tunggal Maha Esa. Sama. Hak dia nak karuk tu, tu cerita dia. Agama apa lagi hak ada? Agama Hindu sebagai contoh. Agama Hindu mereka beriman, berakidah, berkeyakinan dengan dua jenis kitab. Satu dipanggil Shruti, satu dipanggil Smurti. Shruti yang pertama ialah kitab yang mereka yakin dan percaya yang ini diwahyukan oleh Tuhan, oleh pencipta kepada para rishi, kepada para utusan. Kalau nisbah agama Islam, yang diyakini nama Rabi, Nabi dan Rasul-Rasul. Kita tak kenal pun siapa dia punya rishi, cuma hak kita kenal Rishi Kapoor saja. Dia ada tiga jenis kitab dalam komponen Shruti, hak diyakini diwahyukan. Yang pertama, Weda. Kita belajar sejarah tingkatan lima dulu. Kitab Weda ada empat jenis: Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda. Yang kedua, kitab Upanishad. Pertama disebut Chandogya Upanishad. Yang kedua, Swita Sutara Upanishad. Yang ketiga, Bandana Rayaka Upanishad. Yang ketiga, Gita, Sri Bhagavad Gita. Inilah kitab yang tergolong dalam golongan Shruti, yang diyakini dan dipercayai diwahyukan oleh Tuhan kepada para rishi. Nak cari mana dalil, bukti dan hujah? Buka kitab Upanishad. Dalam Chandogya Upanishad fasal yang ke-6 bahagian 2 ayat 1, apa yang dia sebut? Akam Avidetuim. Ingat kitab Weda ni bila hari ni sinonim dengan orang India. Kitab Weda ni tulis bahasa Tamil ke bahasa Sanskrit? Sanskrit. Kadang-kadang orang Hindu sendiri pun tak reti nak baca kitab dia. Kena belajar bahasa Sanskrit baru boleh baca. Sama macam kita, orang Melayu bahasa Melayu, tapi nak baca Quran kena belajar bahasa Arab. Tak belajar tak reti. Boleh baca Chandogya Upanishad fasal ke-6 bahagian 2 ayat 1, Akam Avidetui. Maksud dia sama dengan ayat 1 Al-Ikhlas. Allah itu satu, Allah itu Esa, Allah itu Tunggal. Jelas? Dalam Swita Sutara Upanishad fasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Apa disebutkan? Cuba cek nanti sama ada saya terlupa fasal ke-6 betul ayat yang ke-9 atau 19. Yang saya rasa lebih kepada fasal ke-6 ayat yang ke-9. Dia sebut apa? Nakasia Kasji Janita Nakapida. Apa dia maksud dia? Sama dengan Ikhlas ayat 3, Lam Yalid Walam Yulad. Dia adalah zat yang tidak beranak dan zat yang tidak mempunyai tuan, otomatik tak ada ayah, tak ada ibu.
Dalam Upanishad yang sama, Suhita Sutara Upanishad fasal keempat ayat yang ke-19, Natastya Pratima Asti. Apa maksud dia? Sama dengan ayat 4 surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuan ahad. Tidak ada yang sama, yang sekupu, yang setara dengan dia. Lepas tu, bila ayat ni menceritakan pada pencipta dia, kenapa ayat ni diabaikan? Kenapa ayat ni dilupakan? Adakah orang-orang Hindu tak jumpa ayat ni dalam Upanishad mereka? Mustahil. Mereka memiliki ramai ulama-ulama mereka. Mereka memiliki ramai sami-sami mereka yang berkemampuan untuk memahami ayat ini dengan baik dan jelas. Tetapi hakikatnya, bagaimana bentuk konsep ketuhanan yang lahir daripada agama Hindu sekarang, sama ke tak sama? Tak sama. Maksudnya dah berlaku penyelewengan dalam agama ini. Bagaimana dengan agama Buddha? Agama Buddha, sebelum itulah kita terlupa hak Smurti ni. Smurti ni, mereka tak dakwa ni wahyu Tuhan. Smurti ni ialah kitab yang ditulis oleh manusia. Tapi mereka yakin, mereka percaya, sebab Smurti ni tak melibatkan akidah, tak melibatkan ibadat. Dia lebih kepada sejarah dan penceritaan. Hak kita belajar dulu, hak depan saya ni, hak berumur 50-60, Hikayat Ramayana dan Mahabharata, karangan Walmiki yang memiliki lebih daripada 100,000 bait. Itu Smurti. Baik, Buddha. Bila sebut tentang Buddha, Buddha pun ada dua juga. Pertama dia panggil Pitaka, yang kedua dia panggil Sutra. Pitaka dia ada tiga, Tripitaka, tiga bakul. Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Dalam Sutta Pitaka yang pertama ada bab nama Udana, fasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Dengarlah olehmu wahai para bikhu. Who is bikhu? Bikhu orang-orang yang berautoriti dan berintegriti dalam agama Buddha. Bikhu merujuk kepada para sami dan agamawan Buddha. Sesungguhnya ada sesuatu zat yang tidak terlahir, sesuatu zat yang tidak terjelma, sesuatu zat yang tidak tercipta. Dia maha agung, dia maha mutlak. Cerita siapa ni? Cerita siapa ni? Ada sesuatu zat yang tidak tercipta, yang tidak terjelma, yang tidak tergambar. Dia maha agung, dia maha mutlak. Cerita pasal siapa ni? Ini jelas dalam Sutta Pitaka Udana fasal 8 ayat 3. Bagaimana dengan agama Sikh? Agama Sikh antara agama minoriti tempat kita. Kitab agung agama Sikh, Sri Guru Granth Sahib. Sri Guru Granth Sahib, dia ada volume 1 fasal 1 ayat 1. Ayat ini dianggap sebagai Japoji Mul Mantra, ayat penting. Sesungguhnya hanya ada satu sahaja Tuhan yang exist, ada satu sahaja Tuhan yang wujud, ada satu sahaja Tuhan yang ada. Keeksistenan dia, kewujudan dia, keberadaan dia tidak nampak pada pandangan mata manusia. Dia digelar Ek Omkara. Siapa Ek Omkara? Tak tahu, tapi sifat dia dah disebut awal tadi. Hanya ada satu saja Tuhan yang wujud dan ada, wujud dan keberadaan dia tak nampak pada pandangan mata. Jelas. Agama Yahudi, walaupun kecil bilangan dia di Malaysia, agama Yahudi lebih merujuk kepada Old Testament ke New Testament? Old Testament. Dalam tu ada Taurat 5, Book of Genesis, Book of Exodus, Book of Deuteronomy, Book of Leviticus, Book of Numbers. Dalam kitab Nabi Yesaya, Nabi Yesaya ni bukan 25 rasul dalam Quran, tapi dia termasuk dalam Nabi dan Rasul hak 313, mengikut fahaman agama Injil pula, agama Kristian. Dalam kitab Nabi Yesaya fasal ke-45 ayat yang ke-5, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah.
Kitab Nabi Yesaya fasal ke-45 ayat yang ke-5, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah, jelas. Dalam kitab Ulangan fasal yang ke-5 ayat yang ke-7, jangan ada di hadapan kamu hai Bani Israel selain aku Allah Tuhan kamu. Jangan ada di hadapan kamu wahai Bani Israel selain Allah, aku ni Tuhan kamu. Jelas ke tak jelas? Jelas. Agama apa lagi? Zoroaster, Elias Zarathustra. Agama Parsi kuno. Zoroaster ni nama Nabi. Kitab suci dia Zen Avesta. Pemecahan Zen Avesta ada satu kitab kecil nama Yasna. Fasal 31 ayat 7. Sesungguhnya dialah Tuhan yang paling besar dan paling agung. Sifat dia tidak dilahirkan dan sifat dia tidak mempunyai tuan. Maksudnya tidak ada bapa dan tidak ada ibu, jelas. Bahkan boleh dikatakan hampir keseluruhan dalam kitab suci yang diyakini dan dipegang oleh agama-agama lain selain Islam mengajarkan bahawa pencipta Tuhan Allah itu tunggal satu, Maha Esa. Lepas tu hanya di macam-macam ni. Kalau salah sekalipun, jangan kaitkan dengan agama, tu penyelewengan yang dilakukan oleh penganut. Kalau tak betul sekalipun, jangan dikaitkan dengan pemahaman sebenar agama, kalau itu penyelewengan yang dilakukan oleh pemeluk dia. Jelas ke tak jelas ni? Jelas, baik. Tetapi kita ada satu lagi benda. Inilah yang dinamakan Islam liberal. Pasal apa perlu tangkup Islam di depan untuk mengideologikan liberalisasi anda? Kenapa perlu kait, tempe, dempingkan Islam dengan liberalisasi anda? Bila kata Islam liberal, apa jadi? Islam liberal ni ialah, kalau dia berjaya di gazet, maksudnya anak-anak kita besok bila dah genap berumur 18 tahun, dia berhak untuk menentukan apakah agama yang dia nak anuti. Kita tak boleh kata apa, walaupun kita sebagai bapa Islam, mak sebagai ibu tu Islam, anak kata nak Kristian, Kristian lah dia. Saya suka Kristian, Kristian. Kita tak boleh buat apa. Inilah liberalisasi. Dan lebih jauh, orang liberal ni juga mengguna pakai ayat-ayat Al-Quran. Dia juga mengguna pakai hadis-hadis Nabi. Tetapi kadang-kadang dia memadankan pemahaman ayat-ayat Quran, dia mengeksploitasi dan memadankan hadis-hadis Nabi, bukan mengikut disiplin ilmu yang sebenar. Kalau hari ini kita nak mentafsir Al-Quran, kita nak menghuraikan hadis-hadis Nabi, kita memerlukan sekurang-kurangnya berbelas-belas jenis ilmu baru kita boleh tafsir Al-Quran, baru kita boleh menghuraikan hadis. Tapi mereka mentafsirkan dan mengeksploitasi ayat Quran dan hadis kadang-kadang berdasarkan rasional akal dan rasional logik semata-mata. Maksudnya Al-Quran ini boleh ditafsir mengikut pelbagai aliran, mengikut pelbagai kefahaman. Kita jangan statik dengan disiplin ilmu kuno yang dibawa oleh ulama-ulama dulu. Zaman makin berkembang, waktu makin berjalan, masa makin hebat. Takkan kita nak berpegang dan tertakluk dengan disiplin ilmu ulama-ulama kuno? Sedangkan zaman mereka berbeza dengan kita. Zaman mereka jauh dengan kita. Kita hari ini perlukan satu pentafsiran yang mempunyai nilai yang baru, yang boleh digunapakai oleh semua. Akibatnya semua orang boleh tafsir Al-Quran ikut cita, ikut cita rasa dia. Dia rasa betul lagu ni, dia pakai. Contoh, sekiranya seorang lelaki itu nak berkahwin, sekiranya kamu berkemampuan, kahwinlah seorang. Kalau kamu mampu, kahwin dua. Kalau mampu, tiga. Kalau mampu, empat. Empat cukuplah. Kalau lima, lebih. Tapi lagu mana kalau dia eksploitasi ayat ini? Sekiranya mampu, kahwin satu. Sekiranya mampu, kahwin dua. Satu campur dua, tiga. Sekiranya mampu, kahwin tiga. Tiga campur tiga, enam.
Sekiranya mampu, kahwin 4, 6 campur 4, 10. Nabi kita kan 10. Agar kita kan samalah 10 jugalah. Awak jauh beza sangat Nabi boleh 10, 11, kita 4 je. Dia buat mari lagu tu lagu mana? Bukan cakap kosong. Dalil kita pun ayat ni, dalil dia pun ayat ni. Sudah. Kadang-kadang agama ini rasional dan logik pada akal. Kadang-kadang agama ni kita nampak tak logik dan tak rasional pada akal. Kita nampak tak logik dan rasional pada akal sebab dia memang tak logik dan tak rasional ke, atau ilmu kita masih belum mampu capai tahap untuk memahamkan ayat tu? Hak mana sebenarnya? Memang ayat ni tak logik dan tak rasional pada akal ke, ilmu hak kita ada itu tak mampu nak merasionalkan dan melogikkan ayat ini pada event yang sebenar? Hak mana? Dia tak logik ke, kita tak ada ilmu? Kita yang tak ada ilmu, tak sampai lagi hikmah pelajaran dan iktibar ayat tu pada kita. Bila kita baca rasa macam tak logik ni, macam tak kena, macam tak rasional, terus kita hukum Al-Quran. Dan dia memerlukan penafsiran baru bagi ayat ini. Kalau nak kira logik agama ni, ambil mudahlah. Kalau kita belajar bab taharah, bab sapu khuf. Sapu atas khuf tu kita pakai khuf tu. Kalau ikut kita pakai khuf, kita berjalan tu guna tapak ke guna atas dia tu? Banyak guna tapak. Tapi bila suruh sapu khuf, sapu tapak ke sapu atas? Patutnya hak banyak berjalan tu lah kena, kita kata kena debu ke kena habuk ke. Kalau nak sapu, sapu hak bawah. Sapu, sapu hak atas. Macam tak logik je. Memang nampak tak logik. Sebab iktibar pelajaran dan ibrah dia tak sampai lagi pada kita. Logik ke tak logik, sebab kita dah beriktikad, kita kena yakin, kita beriman pada Allah. Dan Quran dan Quran dan sunnah ni ialah sumber terbesar yang paling autentik dan perlu kita percaya. Dia boleh diterima pada akal, rasional pada akal pun kena percaya. Dia nampak tak logik pada akal, tak rasional pada akal pun kena percaya. Jadi akibatnya apa dia? Akan keluarlah perkataan macam ni yang mungkin hadirin hadirat tak pernah dengar, tapi saya dah biasa dengar keluar daripada mulut orang-orang liberal. Bila berlaku penghinaan terhadap Allah, bila berlaku penghinaan terhadap Tuhan, dia kata apa? Allah tak perlu kita bela, Allah tak perlu kita defend, Allah tak perlu kita pertahankan, sebab sifat Allah ni maha agung, Allah maha berkuasa, Allah maha tunggal, Allah hebat segala-galanya. Kalau kita keji Allah pun tak berkurang kehebatan dia. Kalau kita caci Allah pun tak berkurang kehebatan dia. Kalau kita marah ke Allah pun tak berkurang keagungan dia. Kalau kita nak maki Allah pun tak berkurang keagungan dia. Sedap tak ayat tu? Sedap tak ayat tu? Tak apa nak hina Allah, tak apa nak caci Allah, tak apa nak marah Allah, tak apa nak maki Allah. Sebab dia Allah, tak kurang sikit abuk pun, tak terkesan pun kata-kata tu pada dia. Ayat tu sedap. Pernah dengar tak perkataan macam ni? Tak apa nak hina Islam pun, tak apa nak caci Islam pun, tak apa nak maki Islam pun. Sebab Islam tu memang satu agama dari Tuhan, agama dari Allah, dan dia agama yang suci dan mulia. Dan tak pernah hilang kemuliaan dia kalau kita caci pun. Tak hilang mulia agama kalau kita keji pun. Sedap tak ayat tu? Sedap lah bunyi tak? Bagaimana kalau kita kaitkan dengan Nabi? Apa yang berlaku hari ini, perangai umat-umat Muhammad, tidak ada kena-mengena dengan Muhammad. Apa maksiat yang dia buat, tidak diajar Muhammad. Apa kejahatan yang dia buat, tidak diajar Muhammad. Dan hari ini kalau kita nak caci Muhammad pun tak apa, kita nak maki Muhammad pun tak apa, kita nak hina Muhammad pun tak apa, tak pernah pun berkurang kemuliaan Muhammad tu kalau kita buat semua benda tu. Nabi Muhammad akan kekal status dia sebagai Habibullah, kekasih Allah, kalau kita caci dia pun. Nabi Muhammad kekal sebagai pemberi syafaat kalau kita maki dia pun. Sedap tak ayat tu? Sedap. Tapi dia makan apa? Dia makan inti akidah anda. Bila anda dah start mula menghina Nabi dengan buat ayat terbaik lagu tu, anda start mula menghina agama Islam dengan buat ayat terbaik lagu tu, anda start mula menghina Tuhan anda Allah dengan buat ayat terbaik lagu tu,
dia sedikit demi sedikit mula mengikis dan menghakis akidah anda. Perlu apa Allah dipertahankan? Perlu apa Islam dipertahankan? Perlu apa Nabi Muhammad dipertahankan? Bila itu Tuhan kita, bila itu agama kita, bila itu penghulu dan pemimpin kita, sifat mempertahankan itu akan datang secara alami, secara naluri akibat daripada kecintaan yang tinggi pada tiga bentuk komponen tadi. Yang kami marah, kamu hina Allah sebab kami cinta, kasih, sayang pada Allah. Yang kami marah, kamu caci Nabi sebab kami kasih, cinta dan sayang pada Nabi. Yang kami marah, kamu duk caci agama kami sebab kami kasih, sayang dan cinta pada agama kami. Atas sebab kasih, sayang, kecintaan inilah orang sanggup mempertahankan apa juga. Kalau hari ini seorang datang depan rumah anda menghina, mencaci isteri dan anak anda atas kesalahan yang dia tak buat, anda duduk saja lah. Anda marah ke relax saja? Orang mari duduk caci, duduk maki kesalahan yang isteri tak buat, anak tak buat. Kalau yang dicaci itu orang liberal, kalau yang dicaci itu orang plural, dia marah ke? Dia sendiri marah kalau kita caci bini dia. Dia sendiri marah kalau caci anak dia. Buat apa tak buat ayat terbaik macam tadi? Macam mana ayat terbaik kalau orang caci bini dengan anak kita? Ayat terbaik ialah, cacilah anak caci pun, gaji aku 5,000 sebulan tak jadi 3,000. Cacilah nak caci anak aku pun, kereta aku 2 biji tu tak jadi 1 biji. Cacilah nak caci pun, motor besar aku tu tak jadi motor kecil. Cacilah nak caci pun, rumah aku 3 tingkat tak jadi 1 tingkat. Buatlah ayat bodoh terbaik tu. Tak payahlah marah kat orang tak? Tadi sempoi buat ayat tu, buat ayat tu jugalah. Tapi hakikatnya anda akan hot, anda akan panas, anda akan meradang bila orang caci maki pada tempat yang bukan sebenar. Dan perlu ditegaskan bahawa tiga jenis ideologi ini sama ada sekularisme, pluralisme dan liberalisme ini adalah sememangnya bercanggah dengan disiplin dan prinsip ilmu Islam. Bahkan lebih jauh, dia bercanggah dengan akidah umat Islam. Dan sebab itulah ramai ulama mengkategorikan haram. Haram apa? Menganut fahaman dan ideologi sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Tapi nampak mangkuk lagu ni pun pengikut ramai tu main ikut mana ustaz? Nampak pandai lagu ni pun pengikut ramai main ikut mana ustaz? Nampak tak berapa betul pun pengikut ramai main ikut mana ustaz? Lupa dah ke hak depan tadi? Lupa dah ke hak depan tadi? Pengikut-pengikut datang dari mana? Hak tak semayang yang anda abaikan beratus-ratus orang itulah yang akan jadi pengikut di sini. Hak anda buat tak ambil tahu orang yang tak puasa itulah yang akan jadi pengikut-pengikut di belakang ideologi ini. Hak beribu-ribu yang lari daripada bayar zakat itulah yang akan menjadi penganut fahaman ini. Rasa penting dah kah? Rasa dia nak semayang ke tak semayang, ikutlah. Ikut lagi ke? Takkanlah orang jenis tak semayang, tak puasa, tak tu nak ikut Islam hak betul. Sedangkan dia dengan Tuhan pun dia kerak dah. Hubungan kita dengan Tuhan semayang, tapi hubungan dia dengan Tuhan dia putus dah. Aku tak mau semayang. Allah di sana, aku di sini. Lepas tu bila Allah di sana, aku di sini, agak-agak dia nak ikut dah agama yang betul. Dia nak ikut dah Islam yang betul. Dia akan ikut hak tak betul ni lah. Sebab tu di belakang ideologi ni orang Islam pada nama, tapi inti akidah black out dah. Sebab itulah hari ni kalau saya atok di depan, di sebelah saya ni semua pemuka-pemuka agama hak hebat, dan saya mewakili agama Islam, dan di sebelah kanan saya penanya-penanya soalan tentang agama. Mari seorang penyoal yang pertama. Ustaz, dalam agama Islam boleh atau tidak minum arak? Oi, jangan sebut tak boleh, haram. Pi sebelah, Kristian boleh tak hak sebenar minum arak? Hei, tak boleh, tak boleh, tak boleh, haram. Yahudi
Taklih, Buddha taklih, Atu taklih, Ani taklih, taklih. Dengar tak jawapan? Taklih. Mari. Soalan kedua. Ustaz, dalam agama Islam boleh tak kita berzina? Oi, berzina haram. Cuba tanya sebelah. Halal ke haram? Haram, 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 haram. Mari soalan ketiga. Tipu orang boleh ke tak? Taklih, 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 taklih. Mari soalan keempat. Berjudi boleh ke tak? Taklih, 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 taklih. Mari kelima. Bunuh orang boleh? Taklih, 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 taklih. Semua taklih. Sebab hakikatnya tak ada satu pun agama yang ajar supaya umat dia, pemeluk dia buat jahat. Mana ada agama kalau hak sebenar agama ajak orang dia buat jahat? Tak ada. Semua nak buat benda yang baik, melahirkan adab yang baik, akhlak yang baik, etika yang baik. Hakikatnya bila start saja kita langkah kaki keluar daripada rumah, bermacam peristiwa dan event ada depan mata. Lalu sebelah ni penuh orang duk minum arak. Pi depan sikit penuh orang duk rancak berzina. Pi depan sikit belonggok orang duk tipu orang. Pi depan sikit hak ni pancung kepala hak tu, hak ni tikam perut dia tu. Pi situ sikit penuh kedai judi. Hakikatnya bila perkara-perkara ini berlaku depan mata, yang ditidak-tidak-tidakkan oleh semua agama, yang diharam-haram-haramkan oleh semua agama, yang ditidak boleh-tidak bolehkan oleh semua agama, agama mana yang sedang terlibat buat benda ni sekarang? Jawab. Agama mana yang sedang terlibat buat benda tu? Hak tadi haram-haram-haram, hak tadi taklih-taklih-taklih, hak mana terlibat? Hak mana? Hakikatnya semua agama duduk dalam ni. Percaya atau tak percaya? Pi tanya hak bahagian minum arak. Kamu apa ni duk minum ni? Hindu. Oh, patutlah. Kamu? Kristian. Orang Islam tak ada ke hak minum arak, bang? Tak ada ke orang Islam hak minum arak? Ada agama Islam di situ. Pi depan sikit, rancak berzina. Kamu apa ni? Buddha. Kamu apa? Hindu. Tak ada ke orang Islam hak berzina hari ni, bang? Tak ada ke? Ada. Islam terlibat. Tipu orang. Oh, tak payah ceritalah buat tipu orang ni. Belambak tipu orang orang Islam. Bunuh orang. Tak ada orang Islam jadi pembunuh? Ada. Berjudi. Cina berjudi 4 nombor. Kita 8 nombor. Minum arak. Kadang-kadang minum arak tu satu dosa. Dosa dah satu hal. Dia bangga dekat orang lain. Dia minum arak bukan sembunyi-sembunyi. Terang-terangan. Dosa besar. Lepas tu bangga pula. Tengok. 8 botol tak mabuk pun. Dia tu buat dosa besar dah minum arak, lepas tu bangga dengan dosa. 8 botol tak mabuk. Berzina hari-hari 10 perempuan, hari-hari 10 perempuan. Tak kena ik pun. Hari-hari 10 perempuan, tak kena sipilis pun, bangga pula. Hari berzina satu hari, bangga pula, tak kena penyakit, tak kena balak. Akibatnya semua terlibat. Dan atas nama agenda toleransi syirik ini, Dajjal tak akan mampu buang agama anda. Sebab agama adalah teras akidah dan kepercayaan pada Tuhan, yang dia cuma perlu buat kikis inti akidah anda. Biar kalau orang tanya, anda rasa anda masih beragama, tetapi inti akidah, amalan sebenar keagamaan, itulah yang anda buat. Pergi tanya apa? Botol arak kat tangan. Agama apa? Saya Islam. Nama apa? Abu bin Yusuf. Kita rasa diri kita Islam, tapi amalan tak ada dah. Inti agama dia kikir. Orang nak marah, dia guna tadi hak berkebebasan. Aku beli arak RM7.50 ni guna duit hang lah. Aku beli arak bapak hang support. Ha, dia buat ayat tu. Nak marah tak boleh. Sebab dilesenkan benda ni. Bila dilesenkan jadi halal ke haram? Benda haram pun jadi halal dah sebab dilesenkan. Tak boleh nak kata apa lah. Lepas tu, tak makan akidah lagi. Tak makan akidah lagi ke? Jelas lah. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Tolong cek siapa ada telefon, ada aplikasi, takut tersilap baca. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal bagdha'u abadan hatta tu'minuna billahi wahdah. Al-Mumtahanah ayat 4.
Baik. Qad kanat lakum, sesungguhnya bagi kamu, uswatun hasanatun, ada suri tauladan, percontohan yang baik. Nak ambil suri tauladan siapa? Nak ambil percontohan yang baik daripada siapa? Fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan dia. Contoh apa yang Nabi Ibrahim bawa kepada kita? Idh qalu liqaumihim, bila mereka ini berkata kepada kaum mereka, inna bara'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri, kami cuci tangan, kami barak, kami tak terlibat. Tak terlibat dengan apa? Wa mimma ta'buduna min dunillah, hak kamu duk sembah selain daripada Tuhan hak sebenar, yang kamu duk sembah macam-macam selain daripada Allah, kami lepas tangan, kami tak sabit, kami tak terlibat. Ni barak hak depan kita sebut tadi. Hak-hak nak sembah batu ikut hang, hang nak sembah patung ikut hang, hang nak sembah orang tu ikut hang, hang nak sembah pokok bulan bintang ikut hang, kami tak terlibat. Kami berlepas tangan, kami cuci tangan. Kafarna bikum, kami kufur. Di sini bukan kami kufur, kami mengingkari. Walaupun kami ni cuci tangan, tapi kami ingkar. Apa yang kamu buat ni tak betul, apa yang kamu duk buat depan mata kami ni tak kena. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdau abadan, dan nyatalah di sinilah bermulanya permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu sampai bila-bila. Hatta yu'minu billahi wahda, sehingga kamu beriman satu-satunya kepada Allah. Selagi duk buat perangai ni, sorry kami tak campur. Tapi dalam tak campur pun kami ni memang benci hak kamu buat. Selagi tak tukar beriman kepada Allah yang satu, inilah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dengan kamu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikut dia ajak kita ni barok berlepas diri daripada karut marut hak orang lain buat. Kita nak suruh jadikan agama ni sama boleh. Dia duk sembah batu pun sama, dia duk sembah tokong pun sama, dia duk sembah patung pun sama, dia duk sembah Tuhan Yesus pun sama, dia duk sembah bulan pun sama, hak ni sembah api pun sama. Jadi kalau sama, rosaklah al-barok kita tadi, berlepas tangan kalau kita anggap semua agama sama. Jadi nak bagi tak sama, cuci tangan, lepas tangan sama macam Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Nak bagi sama bila? Hatta tu'minu nabilahi wahda, sehingga kamu beriman dengan Allah yang Maha Tatu, Maha Tunggal, Maha Esa. Selesai? Pukul berapa? Kita start tadi pukul berapa? 7.45, 8.45 sejam. Oh, bagus, jangan lebih-lebih dah. Okey.